Halo semuanya, balik lagi di channel Hendry. Oke, itu intronya Ewing ya, jadi nggak usah terlalu mendalam. Oke, ya kalian balik lagi di channel Hendry bersama saya ya, host kalian yaitu Hendry dan punya YouTube juga yaitu Hendry. Oh my god, kenapa ngomong kayak gitu? Oke, jadi kali ini kita akan mainin PUBG Mobile beta version yang global. Gua habis download tadi dan jadi katanya itu akhir Januari katanya bakalan ada event yaitu adalah Zombie Mode. Tapi coba kita lihat dulu di PUBG Mobile Beta ini ada apa? Ada event mode yaitu adalah Zombie Survivor Till Dawn. Jadi kalian gak usah update-update lagi. Gak kayak map-map yang sebelumnya ini kayak Erangel, Miramar itu kalian gak usah download lagi. Dan udah banyak juga video-video yang udah nampilin tentang Zombie Survivor Till Dawn ini. Dan ini pun PUBG Mobile ini kolaborasi kayak sebelum-sebelumnya ya, yang ada Joker sama Harley Quinn yang di PC. Dan di sini juga ada kolaborasi dengan Resident Evil 2 yang di remake. Jadi kalau kalian mau mainin yang beta version ini, kalian harus download dulu. Nah, itu di bawah udah kagak kasih link downloadannya. Jadi kalian download aja sekitar 1 giga ya. Kalau maininnya itu pakai emulator, jadi nggak bisa ditencen. Jadi APK-nya itu langsung ntar di input ke si emulator. Udah, nggak usah panjang lebar. Kita di sini udah bikin karakter yang namanya Mas Leon ya. Udah, itulah menjiwai aja gitu kan sama Resident Evil yang lagi rame-rame ini. Oke, jadi langsung aja kita main event mode Zombie Survive Till Dawn. Oke, jadi ini langsung first impression gue, ini bahasanya bahasa Cina semua. Why you bullying me? Oke, jadi ada Tyrant ya ini bos. Oke, bosnya itu oh di sini di mapnya ada tulisan bosnya itu di Rozok. Oke, nampaknya tuh kita tuh di sini tuh kayak ngelut dulu. Wah, woi, ada combat knife. Wow. Look at that. Dan mungkin aja kita bakalan ketemu sama zombie-zombie yang ada di luar. Nah, di sini pun kita ketemu sama zombie-zombie lain juga. Apa janjian di sini juga kita perang gitu. Siapa tahu kita di sini perang juga gitu sama orang kan, jadi seru gitu. Tapi ini by the way kenapa bunuh-bunuhan ya? Kenapa mereka kagak, maksudnya bukan mereka sih, kita semua itu enggak help me ber apa tuh bahu membahu untuk menyerang si Tyrant ini nanti gitu. Daripada kita tuh kan mati kan, teman gue mati coba. Oke, jadi kita harus hati-hati. Oh my god. Look closely. Huh? Hey. Oh, one kill zombie. Oke, jadi counter zombinya kayak beda ya sama counter zombie, counter death-nya orang gitu. Oke. Dekat gua ada orang. Ada spray-nya. Oke, dari sana. Oke, kill satu. Oke, jadi kill zombie sama kill itu beda ya. Halo zombie. Come here to father. Coba kita bunuh pakai combat knife. Kita bunuh pakai combat knife. Hello. Oh, ngeri juga anjir. Oh, cuman 2 hit. Oke, jadi zombinya kayak ngeluarin, zombinya ngeluarin lootan. Jadi kalau misalkan kalian tiap ngekill zombie, kalian pastinya nanti bakalan apa tuh dapat sesuatu kayak loot gitu, loot drop. Kayak ini nih. Enggak semuanya zombie yang kita bunuh itu bakalan keluar drop ya. Gua malah sibuk dari tadi tuh, malah sibuk apa ya? Bunuh-bunuhin zombie. Oke, depan kita ada orang. Oke. Stepnya ada 2. Oh my god, belakang gua ada zombie. Oh, jadi di sini ada indikator itunya juga ya. Huh? Okay, die. Alright. Bitch. Kan bener, stepnya tuh ada 2, Hendry, ya kan? Oke, aman. Gua kayaknya harus banyakin bom juga. Karena ntar lawannya beda, yaitu Tyrant. Wow, ini ada mode gelapnya juga. Bahaya juga ini. Wah, bos ada di Severny ya, deket Severny. Oh iya, yeah. By the way ini bosnya ini termasuk orang juga apa enggak ya? Maksudnya kalau misalkan di Fortnite itu apa tuh yang jadi Thanos-nya itu kan orang. What's up, fuckers? Stay calm. Don't panic. Oke. Wow. Wow, easy guys. Eh, kita kedatangan tamu. Ini zombinya makin lama makin malam makin sadis. Wah, mata merah. Oke, teman-teman kalau misalkan udah malam nampaknya lumayan ngeri juga. Oke. Wow. Ada yang nimpahin cairan juga dong. Oke. Easy boy.
Boy, kita ke kampung, boy. Oh, ada zombie polisi. Oh, zombie polisi keras juga, coy. Ini mah nyabak kalau misalkan main biasa. Oke, dia datang dari mana? Dari tanah. Nampaknya zonanya tidak menciut gitu. Kenapa? Apakah nunggu? Oh, nunggu malam juga. Jadi sini malamnya itu bisa ada waktunya juga ya. Oh, kita langsung ke Tyrant Boss nih. Oh shit. Ini masalahnya di situ rame banget apa enggak nih? Ini gue random aja gitu sama orang-orangnya juga. Dia dari sebelah kanan. Dia dari sebelah kanan. Oke, kita hadepin enggak? Kita hadepin enggak? Kita hadepin. Oke, gua mau. Oh shit. Oh my god. It's a boss. Getting in the main sis. Die. Oke, lihat. Dia bawa apaan? Dia bawa apaan? Wow. Oke. Minigun. Give me minigun. Alright. Oke, jadi kalau misalkan setiap kalian dapat matiin si Tyrant ini, kalian dapat drop box yang ada minigunnya, tadi udah gua ambil. Dan kalian bakalan dikasih dari minigun itu 200 peluru. Wow, ini reloadnya bisa setahun gitu. Oh, nampaknya tuh kalau malam itu ngeri semua gitu ya. Kayak main daylight juga begitu gitu. Stay alert. Oke. Jadi gue lebih baik pas malam tuh kayak gunain ini dulu aja ya. Gunain apa namanya, peluru-peluru yang bisa diambil dari zombie-zombie di sini gitu. Kayak peluru AKM ini. Kalau peluru si itu kayak udah terbatas banget. Oke, dapat M24. Gampang banget kayak dapat M24 di sini ya. Wow, ini lebih malam. Lebih malam lebih asyik gitu. Oke, loot. Tinggal 20 orang dan malamnya itu masih lama dong. Wah, ada gede. Ada gede kejar gue. Ada yang gede ngejar gue, sumpah. Wah, depan gue. Oke, kita bisa pakai ini, santai. Oke, jadi kalau misalkan zombie itu sebenarnya udah kebaca banget untuk ngedodge gitu. Pas dia udah deket, pasti dia pengen mukul. Whoop, matilah kan. Oh shit, ada yang nembakin gue dari jauh. Fuck. Ini mau gak mau gue harus ngeliat orangnya dulu. Harus bunuh orangnya, oke. Bunuh orangnya. Oke, udah kebunuh orangnya. Oke, kenok orangnya, kenok. Wuuuh, dia muncul dari situ. Don't panic. Dia kenok. Oke. Dari sini arahnya. Oke, dan. It's done. Kita harus nyametin teman kita dulu aja. Gila, GG gitu kan. Malam-malam tuh GG malam. Oke, happy loot. Ya. Ini game seru banget sumpah. Ini event mode ini emang bener-bener mantep banget. Jadi kita sekalian survive sama orang, sekalian survive sama para keparat ini. Oke, drive, go, just go. Bus, bitch. Bus, please, bus. Oh my god. Oh what? Why? Wait. Energinya habis dong. Wow, gua mati konyol, sumpah. Ya, mati ya gua jadinya. Jadi kalau misalkan kalian mau mainin, kalian download aja di bawah linknya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like video ini, ya share juga video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen di bawah. Kalau misalkan ada yang bingung, tanya aja di bawah juga ya. Oke, jadi gua Henry udahin dulu aja mainin zombie ini. Sangat-sangat menegangkan banget ya. Karena di sini selain lu ngebunuh orang dan ngebunuh zombie juga. Oke, jadi gua Henry undur dulu. Peace out. Hey, run this bitch up. Stupid little sucker to suck on my nuts. And when I come, I might fill up a cup. But I don't know, I just came for the dub. Came for the what? Came for the dub. You let me fuck and now I gotta go. Don't hit my phone, you a stupid little hoe. Show piss to your friend.